Sudah pasti kita tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk menyambut cabaran ini. Walaupun saya faham kadang-kala ada juga guru-guru yang saya tengok sudah long life. Long life itu maksud saya bukan dia sudah tak bermaya. Tetapi oleh kerana kepenatan-kepenatan ketika menjalankan tugas, baik ketika mana PBM maupun adanya co-curriculum, termasuklah melihat potensi-potensi dan kemahiran-kemahiran yang ada kepada anak kita. Maknanya guru sepanjang masa mempunyai tugas yang cukup besar, bukan hanya sekadar mendidik tetapi merangka bagaimana seseorang itu akan terus menggarap dan menggapai bentuk-bentuk kejayaan dan kecemerlangan ketika mana mereka di bangku sekolah. Itu sebab saya minta juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai pendidik agar terus berusaha dan bersabar dengan macam-macam kerenah yang berlaku. Tadi Tuan Haji Majid sebut sekarang ini di sekolah macam-macam boleh berlaku. Maksud saya kadang-kadang niat kita baik tapi dieksploitasi oleh orang. Kadang-kadang macam-macam berlaku. Bendanya kecil akhirnya menjadi besar. Itu sebab di mana-mana kementerian termasuk juga Jabatan Pelajaran Negeri Perak, rasa saya ada jawatan kuasa aduan. Aduan-aduan yang cukup banyak. Baik aduan dari segi infrastruktur, baik dari segi aduan guru-guru kita, baik dari segi disiplin dan sebagainya. Hari ini masyarakat, khususnya ibu bapa, mereka akan mencari ruang dan peluang untuk berbuat apa saja. Itu sebab banyak perkara-perkara yang dilaporkan di mana-mana saja, termasuklah aduan-aduan tertentu. Tetapi jika kita gunakan SOP yang telah pun sedia ada, berlandaskan kepada target KPI kita, saya yakin dan percaya semua guru-guru kita sebenarnya ada tugas, ada sikap amanah, tanggungjawab yang cukup besar bagi memastikan kesinambungan kejayaan itu merupakan teras pencapaian utama yang akan ditujukan khususnya kepada anak-anak kita. Walaupun cabaran-cabarannya cukup banyak dan sebagainya. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia, apatah lagi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, merupakan Menteri Pelajaran. Menteri Pelajaran sudah pasti pengangkatan dari segi skim-skim guru telah banyak kita lihat, walaupun ada kalanya sikit-sikit rungutan-rungutan dan sebagainya. Tetapi yakinlah, setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang dirancangkan oleh kerajaan melalui kementerian yang sedia ada, sebenarnya telah pun dikaji, dipikir dan dirancang sebaik-baik mungkin di dalam makmal-makmal tertentu. Kerana yang paling penting sebenarnya semua daripada modal insan yang ada di dalam negara kita, bukan hanya tertakluk kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid, akan tetapi guru-guru merupakan teras ataupun nadi, tunjang tulang belakang yang paling penting bagi memastikan bentuk-bentuk kejayaan itu akan dapat diraih. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ramuan di dalam kehidupan kita. Walaupun saya katakan tadi cabaran-cabarannya cukup banyak dan juga program-programnya cukup banyak sebenarnya. Yang kadang-kala kita pun kata orang parit, Tuan Haji Derih, sudah tuan tain dah jadinya. Dah reben-teben dah. Rehat pun sudah tak ada masa sebenarnya. Kita amat menghargai dan amat memahami sebenarnya tugas yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab pada saya juga melihat khususnya di dalam negeri Perak kita banyak bentuk-bentuk pencapaian, baik dari segi akademik,
kurikulum, sukan, olahraga, kita juga boleh bersaing dengan negeri-negeri yang ada di dalam negara kita. Kenapa kita boleh berjaya? Sudah pasti komitmen yang telah pun dilaksanakan oleh keseluruhan daripada guru-guru yang ada di dalam negeri Perak kita ini telah pun menjalankan tugas dengan sebaik-baik mungkin. Jadi harapan saya melalui program bulan kecergasan KPM peringkat negeri Perak yang bertempat di Seri Iskandar besok hari, saya mengharapkan mudah-mudahan banyak impak yang boleh untuk kita manfaatkan bersama-sama. Dan saya juga mewakili seluruh ibu bapa dan masyarakat di daerah Perak Tengah, khususnya di Parlimen Parit, ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Idris dan Kutimbalan Pengarah Pelajar Negeri Perak yang memilih Perak Tengah untuk menjadi tuan rumah. Kalau ada program-program yang lain lagi Tuan Haji Idris, kita amat-amat mengalu-alukan. Kalau boleh kita sambut di sini, rasa kita tidak ada masalah. Dan saya nak maklumkan pegawai di Pejabat Pelajaran Daerah ini pun, pegawai termasuk Mertua Guru Besar, memang mempunyai komitmen kombinasi yang cukup mantap bagi menjayakan apa saja aktiviti-aktiviti baik di peringkat negeri, daerah, hatta di peringkat kebangsaan. Dan inilah sebenarnya merupakan jihad kita, perjuangan kita yang mesti kita realisasikan. Jadi sekali lagi saya ucap tahniah, terima kasih kepada Timbalan Pengarah Tuan Haji Idris yang pernah memegang jawatan sebagai PPD dulu di sini, sekarang berada di negeri pula. Jadi sudah pasti hatinya begitu dekat dengan kita di daerah Perak Tengah. Tapi pada masa yang sama, kita hendakkan keseluruhan daripada apa saja aktiviti-aktiviti di dalam negeri Perak kita ini, kita akan terus menjadi juara baik dari segi apa jua bidang-bidang keterampilan, bukan hanya kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar, tetapi peranan guru cemerlang yang ada di dalam negeri Perak kita ini dapat kita jayakan. Jadi sekian, Assalamualaikum.